SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini baru saja kita tunaikan, selesaikan salatul qiyam, salatul tarawih jamaatan, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal kemudahan. Kita mensyukuri atas nikmatnya, atas taufik yang diberikan kepada kita. Kita memohon kemudahan untuk bisa menyempurnakan bulan Ramadan dengan ibadah kepadanya, dengan meningkatkan ketaatan-ketaatan. Dan kita memohon kepada Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Azza wa Jal di bulan Ramadan tahun ini. Jemaah salat al-qiyam, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sejenak kita renungkan makna hakikat muraqabah, dalil-dalil tentang muraqabah, demikian pula bagaimana kita bisa mewujudkan muraqabah kepada Allah Azza wa Jal, serta kisah-kisah as-salaf dahulu tentang muraqabatullah Azza wa Jal. Muraqabatullah hakikatnya adalah khasyatullah. Muraqabah hakikatnya khasyah, takut kepada Allah. Bahkan sebagian menggolongkan muraqabah hakikatnya al-ihsan, tingkatan ihsan. Sebagaimana dalam hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-Islam, tentang al-iman, dan kemudian ditanya tentang al-ihsan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Bahwasanya engkau ibadah kepada Allah, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat. Kita menghadirkan kita ketika sholat, ketika kita puasa, ketika kita menjalankan aktivitas, bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita. Inilah hakikat muraqabatullah. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, padahal tidak, kita tidak akan bisa. Allah yang melihat kita, Allah yang mengawasi kita. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang mafhum muraqabah. Beliau mengatakan, at-ta'abbud bi asma'illah, yaitu kita ibadah dengan nama-nama Allah Azza wa Jal. Maksudnya bagaimana? Kemudian dia melanjutkan, Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, faman aqala asma'allahi wa sifatih wa amila bimuqtadaha, seorang yang paham hakikat nama-nama Allah dan sifatnya, Allah As-Sami', Allah Maha Mendengar, Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat, Allah As-Syahid, menyaksikan aktivitas kita, Allah Ar-Raqib. Kalimat Ar-Raqib disebutkan oleh Allah Azza wa Jal
Ketika Isa alaihissalam mengatakan kepada Allah, sebagaimana dikisahkan oleh Allah Azza wa Jal, wa kunta, ketika Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang Isa alaihissalam, bahwasanya pengikutnya ibadah kepada Allah, ibadah kepadanya, Isa alaihissalam mengatakan, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, bahwasanya ketika engkau wafatkan aku ya Allah, engkau lah yang mengawasi, yang melihat tentang apa yang dilakukan oleh hamba-hambamu. Antar raqiba alaihim, raqib disebutkan dalam ayat yang lain, dan raqib termasuk nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, setelah Allah Azza wa Jal mengingatkan u'budullah, ittaqullah, taqwalah kepada Allah, di penghujung ayat itu Allah Azza wa Jal menegaskan, innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Azza wa Jal atas apa yang kalian lakukan adalah maha mengawasi. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Surat Al-Ahzab ayat 52. Adalah Allah Azza wa Jalla atas segala sesuatu menyaksikan, mengawasi. Inilah muraqabah. Kita memahami nama-nama Allah. Allah Al-Basir, maha melihat. Allah As-Sami', maha mendengar. Allah Syahid, maha menyaksikan. Ar-Raqib, maha mengawasi. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, semuanya terawasi oleh Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang terlewatkan dari Allah Azza wa Jal. Inilah hakikat muraqabah. Di antara dalil, dalil yang telah dijelaskan oleh ahlul ilmi, bahwasanya Allah Azza wa Jal menyebutkan di ayat yang lain, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah Azza wa Jal yang mengetahui mata yang khianat. Allah Azza wa Jal mengetahui mata yang khianat dan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Semua ayat yang menjelaskan akan kekuasaan Allah, Allah maha melihat, mengetahui, alimun, basirun, sami'un, ini semuanya menunjukkan bahwasanya dalil-dalil akan muraqabatullah azza wa jal. Bagaimana kita bisa mewujudkan muraqabatullah azza wa jal? Sekali lagi, muraqabatullah satu tingkatan ibadah yang bisa dianggap paling tinggi, sebagaimana dikatakan dalam hadis, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa'in lam takun tarau fa'innahu yara. Lalu bagaimana kita bisa mewujudkan senantiasa merasa muraqabatullah? Ahlul ilmi menegaskan ada banyak hal. Antara lain yang pertama, kita mengilmui, mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, memahami konsekuensi dari nama-nama Allah dan sifatnya. Kita mengetahui Allah Azza wa Jalla alim, maha mengetahui. Kita mengetahui Allah Azza wa Jalla as-sami', hendaknya kita menjaga lisan kita. Kita mengetahui Allah Azza wa Jalla basir, maha melihat, hendaknya kita menjaga perilaku kita, apa yang kita lakukan, tangan yang kita lakukan, gerakan tangan, kaki, ataupun amalan-amalan lainnya.
Yang pertama dengan kita mengenali, memahami nama-nama Allah, mempelajari akan tauhid asma'us sifat. Allah memiliki nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang terpuji, yang tidak sama dengan makhluknya dan memiliki konsekuensi. Konsekuensinya, kita senantiasa diawasi Allah Azza wa Jal. Yang kedua, di antara hal yang bisa mewujudkan dengannya biiznillah, akan muraqabatullah, bahwasanya kelak di hari kiamat kelak, anggota tubuh kita akan bersaksikan di hadapan Allah akan apa yang kita lakukan di dunia. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surat Yasin, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Allah Azza wa Jalla menegaskan di hari kiamat kelak, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim," kami tutup, kami segel, kata Allah Azza wa Jalla, lisan mereka. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim, segel, lisan kita tidak akan mengatakan begini begini, disegel oleh Allah Azza wa Jalla, ditutup. "Wa tukallimuna aydihim," tangan-tangan mereka akan mengatakan kepada Allah, bersaksi kepada Allah, demikian demikian. "Wa tashhadu arjuluhum," kaki-kaki mereka pun demikian akan menjadi saksi, dahulu melakukan begini begini. Dan yang demikian tidak mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Allah kuasa atas segala sesuatu. Tangan akan menyaksikan, akan menyampaikan kepada Allah. Kaki-kaki pun akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, di antara hal yang bisa mewujudkan muraqabatullah yang dijelaskan oleh ahlul ilmi, sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zalzalah, "Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha," bahwasanya di hari itu akan disampaikan berita-berita, maksudnya apa yang ada di bumi, apa yang ada di bumi akan menjadi saksi atas perilaku kita, atas apa yang kita ucapkan, atas apa yang kita lakukan. Maka apabila kita bisa menghadirkan bahwasanya Allah memahami nama-nama Allah, memahami hakikat sifat-sifat Allah dan nama-namanya, konsekuensinya, dan kelak akan dipersaksikan oleh tangan, kaki, dan yang lainnya, serta apa yang ada di bumi menjadi saksi atas perbuatan kita, insyaallah kita akan bisa mewujudkan muraqabatullah. Di antara yang terjadi dalam di kalangan as-salafus saleh, disebutkan oleh ahlul ilmi bahwasanya suatu ketika Umar ibn Khattab, dikatakan oleh Abdullah ibn Dinar, bahwasanya suatu ketika Umar ibn Khattab keluar di suatu hari, dia menjumpai seorang pengembala kambing, budak yang mengembala kambing. Umar bin Khattab mencoba menanya, mengatakan kepadanya, "Bi'ni syatan min hadzal ghanam," aku beli, juallah kepadaku satu ekor kambing. Apa kata budak tadi? "Ana mamluk," aku ini seorang budak, tidak memiliki, ini bukan punyaku.
Umar kepingin tahu bagaimana reaksi selanjutnya. Dikatakan kepadanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, katakan kepada majikanmu, kambing dimakan oleh serigala. Aku beli kambing itu. Katakan kepadanya, kambing dimakan serigala. Apa kata budak tadi? Bahwasanya jika majikanku tidak melihat, Allah Azza wa Jal melihat. Melihat akan apa yang aku lakukan. Di suatu malam, dalam kisah yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu an melewati, ketika menjadi khalifah, dia senantiasa memperhatikan rakyatnya. Dia melewati sebuah rumah yang mana dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu an melarang untuk mencampur susu dengan air. Jadi sebagian zaman dahulu ada yang supaya susu ini banyak dicampur dengan air tidak asli, dicampur untuk dijual mendapatkan keuntungan. Dahulu kejadian ketika Umar bin Khattab melewati satu rumah, mendengar seorang tua, seorang ibu mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, anaknya yang perempuan, campurlah susu itu dengan air sebelum datang pagi. Jangan sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu akan hal ini. Apa yang dikatakan oleh anak perempuan tadi? Ya Umma, wahai ibuku, Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak mengetahui akan hal ini. Tapi Tuhannya Umar bin Khattab, Allah Azza wa Jal, mengetahui akan hal ini. Bahkan disebutkan dalam kisah itu, Umar bin Khattab ketika mendengar hal itu, kemudian dia mengatakan kepada Asim, wahai Asim, ini di rumah ini ada seorang wanita yang takwa kepada Allah, nikahilah dan kemudian memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Di antara kisah yang disebutkan oleh ahlul ilmi pula, ada kisah seorang guru menguji anak-anaknya, maksudnya menguji murid-muridnya, mengatakan, memberikan, sebagian disebutkan riwayat 4 ekor, ada 4 muridnya diuji. Karena guru ini melihat, sebagian muridnya melihat, kok lebih pilih kasih kepada salah satu muridnya gitu. Maka guru ini menguji kepada murid-muridnya yang 4, dikasih ayam dan dikasih pisau, potonglah ayam ini dan tidak ada yang bisa melihatmu seorang pun. La yarahu ahad. Masing-masing bergegas. Yang satu ada yang di padang pasir, yang satu ada yang sembunyi di rumahnya. Pokoknya langsung setelah sembelih langsung dikasihkan kepada gurunya. Salah satu anak yang memang dibanggakan oleh gurunya, yang agak diperhatikan oleh gurunya, dia datang dengan seekor ayam yang masih hidup, mengembalikan kepada gurunya, ini ayam dan pisaunya, yang lain sudah pada memberikan, ini wahai guruku, ayam yang sudah dipotong dan pisaunya semua kecuali satu anak ini. Semua pada kaget. Kenapa? Ketika ditanya, jawabannya dia, wahai guruku, aku tidak menemui satu tempat yang mana tidak dijangkau oleh Allah. Semua dijangkau, dilihat oleh Allah Azza wa Jal. Maka aku kembalikan, aku tidak bisa memotongnya. Karena engkau mengatakan, jangan dilihat siapapun.
Saat itulah gurunya mengatakan, inilah mengapa aku membedakan dengan kalian. Anak yang betul-betul mengetahui muraqabatullah, mumin puasa. Kadang kita jumpai ibadah puasa yang kita lakukan. Mungkin sebagian adik-adik kita, atau mungkin dahulu kita, ketika sembunyi atau bagaimana mau minum, tapi kalau kita ada perasaan pengawasan dari Allah Azza wa Jal, kita tidak akan melakukannya. Iya, puasa, Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Puasa di bulan Ramadan mendidik kita senantiasa terawasi oleh Allah Azza wa Jal. Senantiasa kita mendapatkan pengawasan dari Allah Azza wa Jal. Maka dari itu hendaknya kita tingkatkan kefahaman kita terhadap agama, terhadap muraqabatullah. Bahkan sebagian ahlul ilmi mengatakan, andai kata muraqabatullah ini ada pada setiap mukmin, ada pada setiap muslim, ada pada setiap mukminah muslimah, mungkin tidak akan terjadi yang namanya fahisyah, yang tidak akan terjadi yang namanya kemungkaran. Dan nasihat yang terakhir untuk saya sampai, untuk saya pribadi dan antum semuanya, apalagi kita di zaman gadget, kadang-kadang kita sendiri, hati-hati. Kita antara kita dengan Allah SWT yang banyak internet di mana-mana, mudah sekali didapatkan. Hati-hati. Idza khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul 'alayya raqibu. Jika engkau di suatu hari merasa bersepi antara engkau dengan Allah Azza wa Jal, jangan mengatakan bahwasanya sudah tidak ada siapa-siapa. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal senantiasa melihat, mengawasi kita. Maka apabila kita bisa mewujudkan dalam momen puasa khususnya, dan setelah puasa ditingkatkan dengan kita memahami, mengilmui tentang nama-nama Allah dan sifatnya, dan kita senantiasa isti'anah kepada Allah. Jangan lupa isti'anah kepada Allah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau rasa takut fil ghaibi wasyahadah, dalam keadaan ghaib sendiri dan juga dalam keadaan ramai. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bisa membuka dan mengingatkan kita. Dan sekali lagi, momen puasa ini bisa kita jadikan sebagai muraqabah, bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita. Dan jadikanlah muraqabah ini pada setiap gerakan kita, pada setiap langkah kita, ucapan kita, apa yang kita tulis juga di WA, di grup sosial media, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kita senantiasa mohon taufik kepada Allah agar kita dihindarkan dari segala bentuk kemaksiatan, dan kita dimudahkan dalam meningkatkan ketaatan-ketaatan kepadanya. Aku lupa lihada, wallahu ta'ala a'la wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.